Okey, bagaimana nak membina garis selari? Garis selari tu garis apa? Wei, garis selari tu nak buat garis selari tu garis apa? Selari. Garis lurus ke selari? Selari. Apa dia garis selari? Dalam buku kamu tak ada tulis apa maksud garis selari? Maksud tak ada? Apa dia garis selari? Aku ni tak ada tulis ayat garis lari tu. Tahu dia garis lari tapi dalam bentuk ayat apa dia? Dalam buku kamu cuba cari, ada tak maksud garis selari? Buku dulu ada, buku ini dah tak ada pula. Udah kamu tak tahu. Garis selari. Siapa dapat jumpa ayat yang cantik? RM2 minta dekat. Kalau kamu tak jumpa, kamu bagi saya RM2. Kalau saya jumpa dulu, kamu bagi saya RM2. Okey. Okey, apa dia? Kamu minta pada Mat Syarif tau. Okey, garis selari ialah, garis selari ialah, sebaik saya tak jumpa. Garis yang tidak akan bertemu. Okey, garis ada dua garis. Garis selari ni mesti ada dua atau lebih garis. Okey. Yang tidak akan bertemu. Yang tidak akan bertemu. Okey, kita tengok macam mana dia punya bentuk dia. Okey, kita ada satu garis. Tulis dia garis selari. Okey, tidak akan bertemu. Okey, kalau ada satu garis. Baik. Okey. Garis ini akan selari di mana jarak mula dengan jarak akhirnya adalah sama. Itu garis selari. Faham? Okey, kalau kamu lumba lari 100 meter. Pernah lari 100 meter? Okey, mesti berada di lorong masing-masing. Betul. Jadi kamu lari itu akan bertemu tak dengan kawan kamu? Berlanggar tak? Tak berlanggar sebab lorong masing-masing. Itu maksudnya garis selari. Tidak akan bertemu. Okey, maknanya pangkal dengan ujung ini adalah sama jarak. Boleh. Kalau lari berapa meter? 400 meter. Boleh masuk lorong tak? Boleh. Boleh. Boleh masuk tak 400? Boleh. Boleh kan? Dah pusingan keberapa kamu boleh masuk lorong. Yang itu tak selari. Sebabnya kamu boleh berlanggar dengan kawan kamu. Okey. Boleh masuk laran. Contohnya yang ini. Okey. Okey. Selari ke tak? Tak. Ni tak selari. Nampak? Awal dengan hujung ni tak sama besar. Bila kita panjangkan garis ini, apabila dipanjangkan dia akan bersilang. Itu tak selari. Okey, garis selari mesti pangkal dengan hujung mesti sama. Tak semestinya satu garis sahaja. Tak semestinya satu garis sahaja. Mungkin dua garis, tiga garis, empat garis. Contohnya garis ni. Sama kan, selari. Lagi sama selari. Ye, selari. Okey, selari, searah. Faham? Jarak ini dengan ini sama. Jarak ini dengan ini sama. Boleh faham? Itu maknanya selari, garis selari.
Okey, hari ini saya nak ajar bagaimana untuk membina garis selari apabila melalui satu titik. Macam ni. Okey. Garis selari apabila ada satu titik. Okey, saya ada satu garis, selalu saya buat tegak je kan. Ini saya buat sengit lah. Okey. Okey, saya ada garis PQ. Saya ada garis PQ. Sekarang saya ada titik sini, titik R. Okey, titik R. Saya nak bina satu garis yang selari dengan PQ melalui titik R. Izzat, kamu tidur ke apa? Ha? Saya terang kat depan ni mata ke bawah, kamu tengok apa? Ke buka seluar ke apa bawah tu? Ha, habis tu? Cikgu, kamu kat depan, tengok ke depan, tengok ke bawah. Saya cakap apa tadi? Ha. Saya nak lukis apa ni? Ha. Itu pasalnya. Bila orang terangkan, tengok ke bawah ke, tengok kiri, tengok kanan. Tengok ni. Okey, saya nak buat satu garis selari melalui titik R. Maksudnya macam ni. Faham ke tak faham maksud saya ni? Okey, saya ada garis. Sini P, sini Q, sini R. Saya nak buat satu garis macam tu, selari. Selari P dengan PQ melalui titik R. Boleh faham? Okey, macam mana nak buat? Okey, tengok betul-betul. Langkah yang pertama, ambil ukuran dari P ke R. Guna apa ni? Jangka lukis. Ambil ukuran ni. Ha, tepat-tepat tang bersilang lah. Okey, ambil ukuran tu, pindahkan ke sini. Dah kenapa senyap? Ha, macam itulah. Okey, faham? Ambil dari titik P, tanda berapa jarak P ke R. Daripada titik Q, tandakan gitu. Belum lagi. Belum lagi, ini baru langkah pertama. Langkah kedua, dari P ke Q ada jarak. Okey, daripada R pindahkan ke situ. Nampak bersilang? Nampak tak bersilang? Maka, ha, apa ni susah? Nak pindah titik tu pun susah. Okey, jadi ha, garis ini yang melalui titik ni adalah selari. Ha, dah siap lah. Okey, katakan saya ada satu lagi titik. Katakan titik saya kat sini. Ni R. O, titik O situ. Macam mana? Sama juga. Sama je. P ke O situ. Nampak? P ke O. Jadi Q tanda sini macam tadi. Okey, tanda macam tadi. Kemudian P Q. Daripada O ni tanda. Ha, situ. Satu garis lah. Bersilang pada tempat yang bersilang. Ha, dapatlah. Okey, katakan ada lagi satu. Ha. Senang, saya buat tiga ni. Kau tak faham lagi tak tahulah. Minum mayo kapur baru semua ni. Okey, katakan dekat sini. Apa pula? PQROS. Ha, S. Okey, ambil jarak Q. US. US macam tu. Lepas tu sini. Lepas tu okay. Ambil jarak dari S, silang. Gariskan. Okay, ah, itu dah selesai. Semua selari. Semua selari. Itu contohnya. Kalau tegak pun macam tu lah juga. Boleh faham? Ada soalan? Boleh buat? Senang je kan? Senang. Mana pernah saya ajar yang susah? Kalau tengok katas ke bawah, kiri, kanan, menung, kelai, tu yang susah. Pergi jamban je selalunya kan? Masuk-masuk kelas nak pergi toilet. Masuk-masuk kelas pergi toilet. Muka yang sama je kan? Kali ni no toilet.
Oh, toilet. Dah siap, baru boleh pergi. Ada soalan?